Oke, guys, balik lagi di Black Clover Mobile. Jadi sudah update ya guys ya. Ini sudah update nih game. Ada event-event dulu guys. Pertama di video ini ada event ya. Ada event ini guys. Nah, dadu nih. Ini event dadu nih bagus banget nih. Terus event dadu udah jelas lah ya. Timbun stamina guys ya. Stamina box nih. Lumayan guys. Terus ada chapter baru juga guys ya. Di sini ada 7 lapo, ada chapter-chapter guys. Lumayan lah guys ya. Ini juga oke, ini nambah juga nih, lumayan nih. Ada tabungan lagi guys. Nah, terus chapter udah, event ini udah, terus ada gerbang pertemuan, lumayan guys buat ngambil karakter season ya guys ya. Kalian pilih siapa? Kalau gue sih udah jelas pilih Charlotte ya guys ya. Kenapa Charlotte? Yuk sekalian ini yuk sebentaran aja guys. Apa namanya, glossarium. Di sini juga ada hero-hero baru selain 3 hero season tadi ya guys ya. Mungkin bannernya nanti ada Yuno ya guys ya. Ada Yuno nih, Yuno sekali dua, gila loh. Ada Yuno pantai, terus Yuno nih yang merah ya guys ya. Yo, Yuno nih emang kurang ajar loh. Terus Langris, ini dia nih guys, nanti ya, tapi ini pembahasan nanti guys. Ini yang gue mau bahas adalah karakter season ya guys ya. Nah, ini sih yang kenapa gue bilang kalian harus ambil ini guys, karena guys ya, pasif dia dulu, pasif LR. Kalau kalian mentokin levelnya LR gitu kan, terbuka setelah mencapai LR, ini bisa mengakibatkan silence ya guys ya. Silence itu apa sih bang? Silence itu nggak bisa pakai skill 2 guys gitu. Terus ada lagi yang namanya total ya guys ya, total silence itu semua sampai ulti-ulti nggak bisa, cuma basic attack doang bisanya gitu. Bisa mantep banget dah pokoknya dah. Total silence tuh lebih ngeri, tapi ini silence juga ngeri. Lumayan guys, satu giliran ya guys ya. Pertarungan dimulai jika semua rekan punya atribut teknik. Jadi kalau kalian teknik itu tim biru, ini kan support biru. Si Charlotte ini udah jelas timnya biru semua guys ya. Dia harus main mono elemen gitu loh, agar pasifnya kebuka, bisa silence. Lumayan guys, apalagi buat PvP. Satu giliran lawan kita nggak bisa nyekil, itu bener-bener sangat-sangat untung guys ya. Kalau kalian main PvP guys, ini keren banget sih. Mau PvP, PvE gitu kan, ini mantep. Terus di sininya bisa ngasih counter attack ya guys ya, ultimate juga bisa ngasih counter attack. Apa namanya, 60% peluangnya guys ya. Kalau max level 5 ini harus dinaikin guys jadi 100% gitu. Itu udah pasti tim kita jadi punya counter attack. Itu mantep banget sih, itu mantep banget guys. Terus saran gua ya guys ya, rekomend nomor 2 ya dia. Ini dia nih guys, guys ya. Nah, yang diambil dari dia ini sebenarnya kemampuan dia tuh ini guys, menghilangkan barrier gitu guys ya. Di global ini guys ya, PvP Noel Silva itu kan termasuk shield kampret, shield paling kampret ya guys ya. Jadi kalau ada dia hilang gitu, bisa dihilangin. Cuman dia ini sayangnya ini guys ya, namanya nih di sini nih panjang banget. Ini panjang banget guys, ini panjang banget nih, kurang ajar nih emang nih. Semua musuh lah intinya, wah hilang guys, pokoknya mantep lah. Nah itu guys ya, rekomendasi dari gua apa guys ya, tetap Charlotte guys ya. Yuk kita ambil, yuk ambil aja lah Charlotte. Ngapain ini guys? Nah gitu guys ya, tinggal jalanin misinya dah gitu. Oke, terus ada raid terbaru ya, bukan terbaru sih, ini sih Battle Giga nih guys ya. Ini mah udah ada guys, kalian kalau dulu udah tamat sampai level 7 ya selamat ya guys ya. Ini akun gue nih, ini rerun lah ya, raid rerun lah ini Battle Giga nih. Ini gua belum kelar guys waktu dulu ya guys ya, akun gua masih kacut coy. Jadi lumayan guys hadiahnya guys, ada versatile lah guys ya. Versatile itu buat buat ini guys, buat nambahin bintang SSR. Ada nggak ya gue ya, lupa lagi gua, coba. Oke ada guys, lumayan guys ya, jadi punya dua. Nah terus gimana bang bannernya, gacha nggak ya? Kegigian gitu ya, suka ada yang gitu. Gacha nggak, gacha nggak, gacha nggak.
Jawabannya jangan, guys. Kalau F2P ya, ini gini gue konteks F2P guys ya. Kalau akun-akun top up sih ya udahlah, bodo amat itu mah guys. Kalau F2P mah jangan, karena gue nunggu Asta setengah iblis ya guys ya. Asta setengah iblis itu nanti mantep banget sama Ratu Penyihir guys, gitu. Ya, gue nunggu itu guys ya. Jadi jangan gacha. Saran gue kalau kalian F2P ya, sama kayak gue sih F2P juga ya guys ya. Nih, kita pada takutnya percaya lu. Masih guys tuh, bonus pembelian pertama aja gue masih ada tuh, masih kesegel guys ya. Oke, okay. Oke okay lah. Jadi oh, arena ada ini nih. Nah ini nih ada arena ini ya guys ya. Mantap nih, ada pelarangan nih guys. Mantap, ada band gitu loh. Keren juga sih. Terus apa lagi guys? Udah semua kali ya. Simpel aja guys ya. Jadi kesimpulannya, jangan gacha di season 3 kecuali kalau kalian top up. Ya silakan, kalau F2P jangan ya guys ya. Ambil Charlotte biru. Kalau kalian wah mantap banget apa Charlotte biru tuh. Bagus banget sih kalau menurut gue ya. Kalau misalnya kalau kata kalian biasa aja sih ya terserah lah guys. Karena bisa salin itu mah counter attack, wah udah paket lengkap sih. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu videonya guys ya. Gua nanti mau lanjut story lah. Gua kontenin, jangan story ya. Kontennya aja kali ya, biar ada konten nih game guys. Jadi apa live ya? Live kali ya. Buat story ini mantap nih kayaknya nih. Oke lah. Jadi cukup sampai di seluruh videonya, semoga bermanfaat. Jangan bingung-bingung lagi karena sudah gua sampaikan semua ya guys ya. Harus gimana untuk F2P ya guys ya. Oke. Sampai ketemu lagi di konten game apa namanya? Black Clover Mobile lainnya guys. Seperti biasa, kalau kalian mau lihat hiburan-hiburan dari Mobile Legend, iya, nah, setiap hari jam 4:30 sore. Oke. Bye bye. Oh, hui.